Patung Soekarno dengan nilai investasi 10 triliun rupiah akan dibangun di kawasan perkebunan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Melansir dari pemberitaan Kompas.com pada Selasa 15 Agustus 2023, pembangunan patung setinggi 100 meter ini rencananya akan dilaksanakan mulai tahun depan. Pembangunan akan dimulai tahun depan setelah proses perizinan selesai, kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP KBB Maman Sulaiman. Maman mengatakan saat ini proses perizinan pembangunan patung Soekarno tengah berjalan. Proses kajian kontur dan kelayakan lahan juga sedang ditempuh agar lebih aman dari berbagai macam potensi bencana alam, terutama gempa bumi. Untuk kajian-kajian dengan LIPI ITB sudah finalisasi. Kemarin itu dimulai analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan sekarang sedang proses perizinan. Kalau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR sudah keluar, ujarnya. Menurut Maman, lokasi patung raksasa tersebut tepat di kawasan bekas proyek Transit Oriented Development atau TOD Kereta Cepat Jakarta-Bandung KCJB yang sudah dipastikan batal. Berdasarkan desain yang beredar, patung Soekarno akan dibuat dalam posisi duduk dengan kepala yang dilengkapi peci. Patung Presiden pertama Indonesia ini akan menghadap ke arah kanan dengan bagian bawah terdapat bangunan dan tumbuhan hijau. Pada awalnya, patung itu akan berdiri tetapi jadi duduk karena terlalu tinggi, jadi bisa mengganggu lintasan penerbangan dan bisa menelan biaya yang lebih besar, kata Maman. Sementara itu, pembangunan patung Soekarno di kawasan perkebunan Walini akan dibarengi dengan pembuatan kota mandiri. Rencananya, kota mandiri Walini Raya akan dibangun oleh konsorsium Ciputra, PTPN Perkebunan Nusantara atau PTPN 8, serta seniman Nyoman Nuwarta di atas lahan 1.270 hektar. Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan menjelaskan, nilai investasi sebesar 10 triliun bukan hanya untuk pembangunan patung Soekarno, namun juga akumulasi investasi pembangunan perumahan, perkantoran, dan pusat bisnis yang saling terintegrasi. Bahkan, menurut Hengki, pembangunan tersebut dapat memakan nilai investasi lebih dari nominal yang diperkirakan. Mungkin bisa 20 triliun rupiah, karena luasan yang nanti dibangun itu hampir kayak kota baru Pahrayangan, 1.270 hektar, kata Hengki dikutip dari Kompas.com. Hengki mengatakan kota Walini Raya diproyeksikan menjadi pusat bisnis berkelas internasional dengan permukiman berwawasan ramah lingkungan. Selain penyulap lahan menjadi pusat bisnis dan perumahan, Walini Raya juga mengusung konsep wisata yang saling terintegrasi dengan sektor lain. Konsepnya nanti ada objek wisata, kemudian ada perkantoran, kemudian ada juga properti residensial. Jadi ada perumahan dengan pariwisatanya, dengan kantornya, papan dia. Kota Walini Raya yang diproyeksikan menjadi urat nadi pergerakan roda ekonomi ini nantinya dilengkapi jalan raya utama dan akses tol. Gerbang tol baru di Kecamatan Cikalong Wetan rencananya akan segera dibangun sebagai pintu gerbang masuk kota Walini Raya. Wacananya akan dibuka gerbang tol baru di kilometer 106 tol Cipularang, jadi aksesnya juga dibuat tandasnya.